Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. La nabiyya ba'da wa la rasulu ba'da amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسورة الصف الآية السادس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الآية بسم الله. Dengan hormat, Dewan Juri perkenalkan, nama saya Ahmad Fikrul Mujaddid. Saya dari Angkatan 2021 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Kehebatan dan kemuliaan Rasulullah SAW, di antaranya sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya, selalu mengutamakan akhlakul karimahnya, dan pada akhirnya mampu membawa rakyatnya yang dulunya biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam kalamnya yang adim pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, wa dhakarallaha kathira, laqad kana lakum fi rasulullah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, sebaik-baik contoh. Liman untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Untuk kalian para-para orang yang muslim, para-para orang mukminin yang dimana mengharap kepada Allah dan mengharap datangnya hari kiamat, dan wadzakarallaha katsiran. Dan sungguh bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini sudah jelas Nabiullah Muhammad ialah suri tauladan, ialah panduan, ialah contoh terkeren, contoh termantap, dan contoh pemimpin yang tak hanya untuk kaum muslimin dan mukminin, tapi lil alamin atau untuk seluruh umat manusia. Sebentar lagi ialah maulid baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad ialah sebuah momen penuh berkah yang di dalamnya banyak yang bisa kita ambil, banyak yang bisa kita pelajari dan kita resapi untuk masing-masing diri kita sendiri. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk berjelajah dalam hikmah maulid baginda kita di dalam konteks Embracing Smart University. Rasulullah ialah sosok pemimpin yang bijaksana dan adil. Terlalu banyak teladan beliau tentang bagaimana seorang pemimpin yang baik untuk memimpin, bagaimana seorang pemimpin yang bagus untuk berperilaku, dan bagaimana seorang pemimpin yang bijaksana menjadi panglima. Sama layaknya dengan pimpinan-pimpinan universitas, para rektor, para dekan, dan para pemimpin-pemimpin atas yang dipimpin. Harus menjadi teladan dalam integritas, harus bijaksana dengan arahan-arahannya, juga amanah dengan tanggung jawabnya, juga tulus dan ikhlas kepada rakyatnya. Sebagaimana perkataan baginda kita, An Abi Hurairah taqol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyyati. Mengikuti jejak kepemimpinan Nabi Muhammad ialah landasan yang kuat, landasan yang mantap, sekuat dan sekeras cadas demi membangun universitas yang cerdas. Nabi Muhammad merupakan pendidik yang besar. Nabi Muhammad ialah orang yang memberikan perhatian yang khusus untuk pengetahuan dan pembelajaran. Maka dengan itu haruslah kita sebagai para pelajar menjadikan universitas sebagai wadah untuk kita semua menjadi ilmuwan, mengejar penelitian-penelitian yang mendalam, dan menjadikan pemahaman dan pembelajaran universitas juga bangsa dan negara semakin meningkat ke depannya. Dan yang selanjutnya yang tak kalah penting, Rasulullah mengajarkan kita untuk memperhatikan etika dan moral. Etika dan moralitas merupakan fondasi yang penting untuk menjadikan universitas sebagai universitas yang cerdas, yang menjadikan etika dan moral sebagai inti dari pendidikan. Pendidikan tidak hanya tentang intelektual, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang kuat. Mahasiswa harus dilatih untuk menjadi warga yang bertanggung jawab, berbakat, jujur, dan berempati. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh ahli hadis Imamul
Bukhari ala ilmu qabla al-qaul wal amal, ilmu dulu baru perkataan dan perbuatan. Maka dari itu, wahai para dewan juri yang terhormat, ada banyak hikmah yang bisa kita renungi, kita resapi dari perayaan kelahiran baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hikmah-hikmah yang mampu memperbaiki kehidupan kita sehari-hari juga hikmah yang dapat membantu kita untuk mencapai Embracing Smart University atau membangun universitas yang cerdas, yang relevan dengan tuntutan zaman. Universitas yang dimana kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, teknologi, keragaman, pemberdayaan, etika dan moralitas berpadu harmonis untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berperan aktif dalam perubahan positif bagi universitas, bangsa, dan negara. Sebagai penutup, mari kita menjadikan hikmah maulid Nabi Muhammad SAW sebagai panduan, sebagai contoh dalam perjalanan kita menuju Smart University yang tak lekang akan perubahan zaman. Mari bersama-sama kita berkomitmen untuk menciptakan ruang pendidikan yang inklusif, inovatif, dan memberikan manfaat yang besar bagi universitas, bangsa, dan negara tercinta. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semua keburukan datangnya dari saya sendiri. Maka berangkat kekinya mencari kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahil wahid, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.